kemudiannya saya sebetulnya menanggapi pertanyaan dari teman-teman wartawan mengenai pilpres ke depan. Nah, apa namanya, ya kita secara realistis melihat hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel memang memperlihatkan tokoh-tokoh yang popularitasnya tinggi serta elektabilitasnya tinggi tidak banyak lah ya. Nah itu yang tidak terlalu punya elektabilitas dan surveinya sampai sekarang belum mengangkat, ya memang menurut saya harus realistis. Saya menjawab itu, dan ternyata itu ada satu hal. Yang kedua, saya juga mengingatkan konteks kalau Caimin adalah dalam konteks NU ya, karena memang kita melihat bahwa Caimin membuka front dengan NU, membuat pernyataan yang melecehkan ketua umum PBNU. Tentu ini membuat hubungan yang tidak baik, terutama di bawah, di tingkat akar rumput. Pasti ya konstituen akan gelisah, orang NU banyak yang gelisah. Nah, saya menyuarakan kegelisahan ini dengan mengimbau para politisi yang dari NU ya, kebetulan berada di partai-partai, ya sudah seharusnya dong mengambil sikap dan menjalin hubungan yang baik dengan NU, bukan malah melecehkan. Itu kira-kira. Ternyata kok kemudian ada yang kepancing, terus saya dibully di sosmed gitu kan. Ya apa namanya, ya saya jawab juga, tapi saya bercanda aja, ternyata tambah marah dijawab gitu. Nah itu kira-kira kejadiannya seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan bahwa sebetulnya ini apa sih kan gitu ya. Saya sebenarnya hanya ingin meluruskan sejarah, di mana saat ini seolah-olah ada upaya untuk menghapuskan sejarah PKB, seolah-olah Gus Dur itu masih berada bersama PKB. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Gus Dur lewat muktamar Ancol yang diadakan oleh Caimin, Gus Dur sebagai pendiri PKB telah dikeluarkan dari PKB. Nah, ini kan sejarah ini harus dikemukakan lagi ke publik. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan pendidikan politik, agar dalam berpolitik itu para politisi mengedepankan etika moral. Ya, ada etika dan ada moral. Nah, kalau terhadap pendiri partai saja diperlakukan seperti itu, tentu kita khawatir bagaimana nanti akan memperlakukan rakyat, bagaimana bisa mendengarkan suara hati, aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan mereka. Kira-kira begitu, itu sih sebetulnya yang jadi keprihatinan saya. Untuk meluruskan sejarah bahwa memang Gus Dur dikeluarkan dari PKB oleh Caimin tahun 2008. Dan sampai sekarang 18 tahun seolah-olah dianggap kejadian itu tidak pernah ada. Ini saya ingin meluruskan kejadian ini, sejarah itu.